Bola sepak Liga Super, import The Red Warriors dari Korea Selatan Do Dong Yoon melakar hat-trick untuk membantu Kelantan mencatat kemenangan pertama di Stadium Sultan Mohamed IV mengatasi Perak 3-2. JDT melonjak ke takhta Liga Super selepas membenam Melaka United 3-0 di Larkin. Sementara itu, Selangor Long Lai mengalami dua kekalahan berturut-turut. Tuan rumah bermula garang mengasak di awal babak pertama. Namun percubaan Bruno Lopez pada minit ke-6 dan rembatan Muhammad Qadar pada minit ke-7 sedikit tersasar. Namun pelawat The Boss Gaurus terlebih dahulu di depan dengan gol pertama minit ke-21 hasil jaringan Muhammad Nur Hakim Hassan. Selepas rehat, Kelantan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-67 menerusi Dong Yoon yang menanduk masuk bola hantaran lintang Muhammad Badri Razzi menewaskan penjaga gol Perak Muhammad Hafizul Hakim. Bagaimanapun, tuan rumah sekali lagi disentak selang seminit selepas itu apabila Perak menambah jaringan kedua menerusi Wanda Lewis pada minit ke-68 untuk memintas 2-1. Dong Yoon sekali lagi mencetak nama selaku penjaring untuk kembali menyamakan kedudukan dua sama pada minit ke-76. Tidak cukup dengan itu, Dong Yoon lakar hat-trick minit ke-87 untuk mendahului pelawat 3-2. Tiada lagi pertambahan jaringan selepas itu, Kelantan ceria dengan tiga mata manakala Yop ulang hampa 0. Sementara itu, Johor Darul Takzim JDT melonjak ke takhta Liga Super selepas membenam Melaka United 3-0 di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus Larkin. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama. Skuad Hang Tuah hampir mendahului seawal minit ke-8, namun peluang yang diperoleh penyerang import mereka, Yahor Zubovic, gagal mencipta gol. Selang 4 minit kemudian, JDT berjaya memperolehi gol pertama menerusi tandukan Luciano Figueroa hasil sepakan penjuru Safiq Rahim. JDT menjarakkan kedudukan apabila sepakan dari luar kotak penalti Jorge Pereira Diaz memperdayakan penjaga gol Melaka Zamir Selamat untuk kedudukan 2-0. Pertahanan pasukan pelawat terus dihukum apabila Nasso Insa meletakkan JDT selesa 3-0 pada minit ke-34. Kedudukan kekal sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung babak kedua, permainan terus dikuasai anak buah Ulysses Morais, namun tiada sebarang tambah gol dijaringkan. Keputusan muktamad JDT 3, Melaka United 0. Dalam satu lagi aksi Liga Super, Selangor gagal memperbaiki prestasi dalam Liga apabila tewas dua kali berturut-turut, kali ini pada perlawanan keempat di laman sendiri kepada Pahang. Kedua pasukan seimbang pada separuh masa pertama apabila masing-masing berjaya menjaringkan satu gol. Pahang terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-7 melalui jaringan Patrick Cruz. Bagaimanapun, Selangor menyamakan kedudukan menerusi sepakan penalti Rufino Segovia pada minit ke-38. Babak kedua, Pahang menguasai permainan dengan jaringan kedua hasil sepakan Lerit Fokido pada minit ke-48 yang gagal ditepis Muhammad Khairul Azhan. Pada minit ke-70, Pahang terus menghampakan Selangor dengan gol ketiga sekali lagi oleh Fokido menerusi sepakan penalti. Pahang 3, Selangor 1.